Ini emak kita, Kak Elzi, dua anak roh kita ada badong yang emak dewa, kok ada diira papa darah. Masih kita mulai ngasih. Dengan sama. Mapame, misionaris, yaitu adat, suku masyarakat, Kak Aziz Doa, Yesus Damora, Zabia, kita untuk Odu, Jali Kopeo, Dianua Abu Kajo, Nusinange, dan Aragita, kita pai, Rabat Mabewa, Telak Romea, Tepura, Surga, Neotaula, Masa Mabukasi Tanah, Abu Kajo, dan Aragita, kita pai dapat buka jalan di toko tunggu misalnya pas gigi kita tidak nono ai ekonomi logo kita baik dua hari senin dapat buka olah di daya moe lima usahaan dana masih kita di tiba ati kita dapat madela di kui masa kedosa kita masih kita di tiba ati kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Rahim, senantiasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita serta mengangkat kita ke dunia yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, puji syukur kami semua yang berkumpul pada saat ini di kompleks megalit Kampung Bodo ini. Karena oleh tuntunan dan kekuatan rohmu, sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ritual adat yang telah dibariskan oleh leluhur terdahulu. Sudah kiranya, sertailah dalam kegiatan kami yang sangat penting ini, maupun puncaknya hari Senin, dalam acara penerimaan SK Definitif Desa Bodosari, dan pelantikan penjabat kepala desa, agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai selalu. Semoga alam yang kami diami ini selalu bersahabat, memberikan kecerahan. Juga kami mohon, semoga Engkau menyucikan dan menyelamatkan jiwa-jiwa sakit nenek, opa oma, bapak mama, kakak adik, para leluhur terdahulu. Kiranya jiwa-jiwa mereka boleh disucikan dan dimurnikan. Juga khususnya jiwa-jiwa para fungsionaris sejak awal terbentuknya Kampung Bodo ini, baik yang meninggal terdahulu maupun yang kemudian, juga jiwa-jiwa yang selama ini kami lupakan. Semoga mereka boleh menikmati kebahagiaan bersamamu dalam kerajaan surga. Semuanya ini kami sampaikan ke hadiratmu ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dan penuh iman untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu ngamuklah taufan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari, bapak-bapak fungsionaris, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, kita semua yang hadir pada kesempatan ini. 1-2 siraman rohani dalam bacaan ini. Ini Yesus meredakan angin ribut ini, bacaan menurut penanggalan itu di hari ini. Dan ini sangat cocok dengan acara kita ini. Semoga kita semua bersatu hati, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita, memberkati kita. Sejak hari ini sampai dengan hari Senin puncaknya, semoga alam bersahabat dengan kita, cerah, dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Pengantara kita dengan Allah Bapa di surga, senantiasa menyertai kita dan menghalau semua kekuatan alam, terutama hujan angin. Semoga sampai dengan acara puncaknya nanti juga alam tetap bersama dengan kita dan memberikan kecerahan sehingga jalannya acara kita boleh berjalan aman, lancar. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Marilah kita setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Salib Maria, yang menderita sengsara dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadapi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di hadapan Allah dengan kebenaran putranya Yesus Kristus. Makimai para fungsionaris, baik yang meninggal lebih dahulu maupun yang meninggal kemudian, juga tokoh-tokoh adat dari Kampung Bodo yang telah meninggal. Oma Dewa Zitalena adalah MEA. Kada puwa surga leo taula. Kau puwa le batu tanah. Yana batu tanah kami dan muzi ya bukajo kami dan naa. Ya batu tanah kami, kati imasa nego nama ngaza, tebu dia kaku tanah. Daba kami di polu lea ketipana. Kami pai ya kau, patau milosi imasa mae, pensionaris. Dan mata ulu maupun dan mata bak muzi. Tabahu gawiti sama negau zeta uni surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mati mai, abu kajo kusilangi kita, ini emak kita, pame emak kita, kaazi doa kita. Oma Dewa, tau milosi masa mai, abu kajo nusilangi kami, kaazi doa, pame emak, ini emak kami, dikita papa darah. Kami pai, tabah oka dan lebih nasi, kami dalam musuh di abah rotana. Tabah kami bila ane ngomala, kita nonaita, musuh gizeng, kepada ada masa nebun mikir, ini kebolehan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita anak abu, dia dua bodoh, satu kebolehan. Oma Dewa, kami ngedeng ya kau, kau osi kami anak bu dia luar bodoh, kami muzi dia bawa tanah,
Raba kami kasa maibana ulo maimu Igomo tumutaba uga mamukubai Kami penigito silo kadinova Mavise guzeu teba dada masa nago nipire e Masa nago pinyaki Masa nago nakara bai mo'e kama Seguzeu teba dada si masa kena Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bagi acara puncak semoga dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai, dan kiranya alam boleh bersahabat dengan kita. Oma Dewa, adalah Omea, kami pahingnya kau, kau seazi, seazi, di Juzeta, hari Senin kami dah menyapama OSK Definitif Desa Bodosari, pelantikan penjabat kepala desa kami. Kami pahing, Raba Emma, di Tidak Bo'o, Ya Allah, Raba kami anak Abu dia bawa tanah ini sama-sama ma'ilah nazarah bersalah. Lama kami pahit, Raba kau tidami doa Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Marilah satukan doa-doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadat singkat kami pada kesempatan ini. Jadi kiranya sertailah kami dalam kegiatan kami hari ini, besok, hari Senin, dan sampai dengan hari Selasa nanti. Semoga kami boleh melaksanakan kegiatan kami yang sangat penting ini dalam bimbingan dan terang Roh-Mu. Dan kami mohon berkatilah semua yang telah berjasa agar mereka pun boleh mendapat berkat surga dan dunia. Semuanya ini kami sampaikan kehadiratmu dan perantaraan Kristus dalam kami. Amin. Mari kita berdoa.